problemnya adalah bukan problemnya, tapi kita harus bukan hanya anak-anak saya pikir, aktor tuh harus bisa ngeblend, harus bisa dalam waktu cepat tuh berkenalan, terus berinteraksi dan happy sama-sama. Kita cari happy sama-sama, kita cari kesenangan yang bersama. Jadi siapapun harus cepat ini blend jadi. Anak-anak juga begitu, sama lah. Jadi saya meskipun itu anak-anak, saya tidak pernah memperlakukan itu sebagai anak, gitu. Sebagai anak-anak, sebagai teman aja. Jadi jangan pernah sekali-kali menggurui mereka, gimana? Ini nanti ini ya nggak jadi tuh kalau menggurui. Jadi plan aja seperti treatment kepada orang dewasa, kita samakan gitu. Jadi mereka juga, mereka kan anak manusia juga yang juga punya pikiran, punya perasaan. Jadi ya dianggap teman kerja, temannya juga. Jadi jangan pernah menganggap dia itu anak kecil yang nggak bisa apa-apa, harus kita bimbing, harus kita bleh, itu yang salah gitu. Saya cimpulin mereka dan kita berteman, udah selesai. Saya menganggap mereka teman semua itu. Mereka ini apa? Iya teman aja, berteman gitu. Nah dengan berteman begitu, akhirnya ya kita jadi akrab, jadi ini. Memang satu hal yang paling sulit di situ adalah ketika si Jaya itu harus ditelanjangin. Wah itu sulit sekali. Dia udah punya rasa malu kan di SMP kelas 2 atau 1. Itu bagaimana sutradaranya ngerayu untuk dia bisa mau teranjang. Ada kan adegan teranjang ya? Ada. Iya. Tapi maksud saya ya, artinya komunikasi itu juga penting. Kenapa harus telanjang, harus dijelaskan juga secara detail apa efeknya, apa ininya. Ketika mereka tahu nanti akan ketahuan sendiri bagaimana rasanya kalau kau telanjang dengan kau tidak telanjang secara apa rasa. Dia dikasih contoh gitu, artinya dikasih contoh ya. Dan ingat ya, pemain itu nggak boleh ikut campur di urusan sutradara. Saya main dengan Anda, blablabla, salah. Terus saya ngasih tahu, biasanya harusnya gini. Nggak boleh. Meskipun itu murid saya, kalau udah ketemu di lapangan, yang hanya memberitahu, yang hanya itu instruksinya cuma dari sutradara. Ingat tuh, pemain. Jadi kalau ada pemain yang lo ntar gini ya, lo kan gue udah bilang, gue abis ini lo gue ambil, ini gue ini, nah lo ambil dong gitu. Itu pemain bodoh. Jadi pemain itu gak boleh ikut campur dalam urusan sutradara, itu gak boleh. Meskipun saya, itu murid saya, gak boleh. Saya memberitahukan dia, kalau udah kerja, kerja aja bareng sama gue, udah profesional. Gak ada, jadi dia murid. Banyak sekali saya main sama murid saya. Atau ada orang menjadi jawabnya, gak ada. Kalau udah main ya main, gak ada pelajaran lagi. Kalau pelajaran di sekolah ini. Paham ini saya ya, jadi itu aktor-aktor yang ngajarin itu segala macam, itu aktor yang gak benar. Yang kita dengar hanya sutradara. Jadi saya nggak pernah ikut campur di dalam penyutradaraan. Jadi itu mau ini gini nggak, saya pemain. Kecuali kalau Mas Yudi bisa tolongin ini gini. Oke, gua tolong. Tapi kalau dia sutradaranya nggak minta tolong, ini gua saya
mau sampai kapan juga saya diam aja. Iya, itu udah wilayah sutradara. Karena aktor bukan di situ ininya. Aktor itu aja main, udah main yang sebagus-bagusnya. Udah itu aja. Nah itu yang banyak yang disalahartikan oleh pemain. Pemain kadang-kadang masih tahu temennya. Bentar ya, bentar lu, bentar gua gini, lu gitu ya. Habis itu lu main itu, ambil itu. Gua dulu yang ambil makanannya, baru lu yang ambil makanannya, itu gak boleh. Gak ada tuh. Sama-sama pemain ngatur gitu gak ada. Gak boleh itu sama sekali. Jadi pemain aja main aja. Udah gak ada itu. Itu urusan sutradara, dia mau ngambil duluan kayak mau ngambil itu. Sutradara yang bantuin nanti. Pemain gak boleh. Gak boleh ikut-ikutan di wilayah itu. Jadi sama, jadi treatment kepada anak kecil jangan, please, jangan dianggap anak kecil. Dia anak manusia yang bisa berpikir dan punya perasaan, bukan anak monyet. Jadi kasih tahu aja, ini begini, 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 begini. Oke ya, ini ceritanya begini. Sama, treatmentnya sama pada aktor dewasa sama. Tujuannya ini, kasih tahu tujuannya. Soal dia menerjemahkannya seperti itu hak dia udah. Ya, jangan pernah sekali-sekali. Kecuali ngatur blocking, kalau ngatur blocking gak ada masalah, kasih tahu. Nanti kau habis itu ke sini, kau ke situ, ini ke sini, ke sini. Nah, itu boleh. Tapi, melakukan segala sesuatunya itu di direct, enggak. Jadi tetap anak-anak itu sama aja sih, menikah orang dewasa. Sehingga tidak menggurui. Dianya enjoy, harus enjoy. Pemain tuh harus dibikin enjoy sebenernya. Waktu Serena apa Riri? Ini gua. Riri gak pernah nganggap Serena tuh anak kecil. Cuma ibunya aja. Ibunya nganggap Serena anak kecil ya karena Serena warungnya ditutup. Warungnya suka ngompong gitu. Serena, itu tutup warungnya kata ibunya. Ya, tapi dia kan masih se-SD yang masih umur berapa, dia juga gak ngerti. Waktu itu ya, tapi ya itu dikasih tahu seperti itu lah. Treatmentnya sama aja sih, orang dewasa. Gitu.